Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Film Tanian di Toko Helm Gunung Mas Indah 2 di Oibobo di Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya mau informasikan helm Snail FFF1 yang terbaru, dan ini saya bikin satu yang enak dilihat, new look dan nyaman karena saya ada upgrade dengan stiker. Seperti apa, kita langsung aja, nggak usah lama-lama, ini helmnya, check it out. Oke, teman-teman, menurut kalian gimana nih? Oke, sekedar informasi, helm ini adalah helm Snail, import punya. Ini udah kaca flat visor, ya, udah konsepnya udah racing. Dan ini saya pakai stiker Racing Perform. Ini saya yang bikin konsep, ya. Kali ini di Snail saya kasih nama Racing Perform. Ini udah logo Oakley dan logo itu Snail Amazing Concept, dan Snail sampingnya manis. Dan ada logo GoPro dan di sampingnya juga ada. Dan ada logo tangan, lontas my helmet. Oke, dan kemudian logo Snail saya tambahin, ada MotoGP Snail. Wah, keren. Kemudian di samping kecil ini ada tulisan MotoGP. Ya. Kemudian Snail, ada logo MotoGP, simple, ya, gak usah rame. Tentu divisor yang samping sebelah kanan, tulisannya. Simple aja, modelnya cukup asik. Saya angkat kacanya kayak gini. Nah. Oke, teman-teman, yang minat bisa aja langsung WA di 0852 592 74 5, kunjungi Instagram saya Benjamin_Tandean_NHK, dan juga ya tolong di like video saya, komen yang positif, dan juga subscribe juga channel saya, dan juga tekan tombol notification. Gimana teman-teman, spoiler belakangnya cakep nih, upgrade stiker. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Kalau untuk mau tanya produknya, saya sudah jelasin di YouTube saya yang sebelumnya. Helm ini cukup bagus, kualitasnya udah ECE, standar internasional, dan juga sudah pasti ber-SNI, otomatis, emboss, dan sudah quality control pace yang bagus punya. Dan helm ini sangat cocok buat orang yang badannya 1,5, 1,6, 1,7, badan kecil, dengan pose barang mungil, kira-kira kayak saya juga, dan helm ini terbilang cukup ringan dan nyaman dipakai untuk sunmori, touring, dan jalan-jalan sehari-hari, everyday. Oke, itu aja, terima kasih banyak. Singkat-singkat aja, untuk mau lebih jelas nanti di Instagram saya ada foto bagus-bagus. Thank you, bye.